Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat dewan juri, teman-teman. Dan buat teman-teman, selamat siang juga. Buat Singo Umboro, semoga kedepannya makin sukses. Amin. Tetapi saya percaya keempat dewan juri kita sudah bisa menilai dengan sedikit gangguan tadi. Monggo silahkan. Untuk suaranya dangdut banget ya Pak, sepertinya sudah menguasai ya. Lalu untuk kostumnya juga udah oke, udah serasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Halo Mbak Simon ya. Cindy. Mbak Cindy, salam kenal dari saya Romi. Oke, untuk suara, sebetulnya kamu tuh memiliki suara dangdut banget dan stabil sebetulnya gitu. Saking stabilnya mungkin di sini kedengaran kamu kontrol mic-nya. Apa ya? Mungkin lagi mungkin bukan saya yang nyanyi ya. Jangan saya yang nggak bisa. Apa kontrol mic-nya mesti harus di apa ya? Maksudnya harus dipelajari lagi ketika pada saat nada tinggi gimana. Dan itu mungkin karena
powernya itu memang udah stabil, jadi cara megang mic-nya tuh di sini terus gitu loh ya. Nah, jadi pada saat ada nada tinggi itu mesti harus ditarik ya kontrol mic-nya. Terus berikutnya cekoknya bagus. Cuma tadi ada beberapa yang agak telat ya, lirik-nya telat masuknya. Mungkin karena terlalu fokus atau konsentrasi sama liriknya. Terus bagian ujung-ujungnya agak-agak sedikit apa namanya? Agak-agak sedikit goyang, tapi secara keseluruhan buat saya kamu bagus. Terima kasih. Bajunya bagus, cantik, stylenya juga oke banget. Berani tampil ini ceritanya. Mana nih dukungannya buat Mbak kita yang satu ini? Luar biasa. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Cukup sudah. Oke, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Suaranya dangdut banget ya Mbak. Sepertinya sudah menguasai ya. Lalu untuk kostumnya juga udah oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Halo, Mbak Simon ya? Cindy. Mbak Cindy, salam kenal dari saya Romy. Oke, untuk suara, sebetulnya kamu tuh memiliki suara dangdut banget dan stabil sebetulnya gitu. Saking stabilnya mungkin di sini kedengaran kamu kontrol mic-nya itu mungkin bukan saya yang nyanyi ya, jangan saya yang nggak bisa. Apa kontrol mic-nya mesti harus di apa ya, mesti harus dipelajari lagi ketika pada saat nada tinggi gimana. Tapi itu mungkin karena powernya itu memang udah stabil, jadi cara megang mic-nya tuh di sini terus gitu loh ya. Nah, jadi pada saat nada tinggi itu mesti harus ditarik ya kontrol mic-nya. Terus berikutnya cekoknya bagus, cuma tadi ada beberapa yang agak telat ya direknya, telat masuknya. Mungkin karena terlalu fokus atau konsentrasi sama liriknya. Terus bagian ujung-ujungnya agak-agak sedikit apa namanya, agak-agak sedikit goyang, tapi secara keseluruhan buat saya kamu bagus. Terima kasih. Bajunya bagus, cantik, stylenya juga oke banget. Berani tampil ini ceritanya. Mana nih dukungannya buat Mbak kita yang satu ini? Luar biasa. Sukses ya? Amin. Cukup, sudah.